Halo semuanya, Assalamualaikum. Di musim kemarau ini lagi musim banget sakit di tenggorokan, terutama sakit pada saat nelan. Siapapun yang ngalami ini pasti nyiksa banget ya. Jadinya saya tergerak untuk mengabagiin tips ini karena kemarin saya juga sama ngalamin kayak gitu. Jadi pada saat nelan itu sakit banget tenggorokannya. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang ngalami hal seperti yang saya alami. Bahan yang dipakai pun dari bahan alami, cuma dari bahan ini aja. Tapi insya Allah ini tuh ampuh banget. Soalnya kemarin aku juga pakai cuma sehari aja, tapi besoknya udah sembuh dan gak sakit lagi tenggorokannya. Untuk bahan yang dipakai, yang pertama ada madu. Nah, teman-teman, madu yang dipakai boleh madu merek atau brand apa aja ya, bebas. Di sini aku pakai madu organik Savana. Terus, yang kedua sama lemon. Kalau di tempat teman-teman susah buat dapetin lemon, bisa juga pakai jeruk nipis kok. Nah, satu lagi yang terpenting, untuk sendok yang dipakai, pakai sendok plastik atau sendok madu seperti ini ya, agar tidak mengurangi khasiat dari madunya. Jadi, jangan pakai sendok stainless atau sendok besi seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemakaiannya, pakai satu sendok makan seperti ini untuk madunya. Baik, kita tuang pelan-pelan dulu ya. Di sini aku kenapa memakai madu Savana, karena madu Savana ini madu yang benar-benar diambil dari nektar bunga organik. Jadi nggak ada kandungan pestisida atau bahan-bahan kimia teman-teman. Bagus sekali jika dikonsumsi setiap hari. Sedangkan untuk lemonnya, pakai 2 sendok makan. Jadi, perbandingannya 1 banding 2. 1 sendok makan madu, dan untuk lemonnya 2 sendok makan. Lalu diaduk sampai lemon dan madu benar-benar tercampur merata. Diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Dan keesokan paginya insya Allah akan segera sembuh, tenggorokannya nggak sakit lagi. Oke guys, sekian aja tips yang singkat dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga lekas sembuh ya. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik like, subscribe, dan komen ya di bawah. Jangan lupa di-share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat. Thanks for watching. Sampai jumpa di tips dan video selanjutnya ya. Assalamualaikum.